Kita tidak pusing. Ya, juga masalah besarnya 17. Dua konteks yang berbeda. Dan saya yakin masyarakat Indonesia yang namanya sepak bola ini mayoritas penontonnya pasti ini menjadi bagian. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa ini bukanlah sukses untuk hanya kegiatan kita sebagai tuan rumah, yang juga kedepannya kita berharap kita terus menjadi tuan rumah untuk acara-acara FIFA lainnya yang lebih besar. Dan juga ini kan prestasi daripada Garuda Muda Indonesia, yang mana kita sudah mempersiapkan tim U17 ini juga untuk kejuaraan U20 2025. Jadi sebuah program berkelanjutan, dan saya yakin masyarakat tidak melihat bagaimana sepak bola dan politik seakan-akan disatukan. Ini sebuah event besar. Pak, venue Pak, kapan mulai clear nggak bisa dipakai lagi buat dinner Pak? Terutama... Nah, ini kan beberapa venue sesuai dengan kesepakatan dengan FIFA tanggal 27 kemarin sudah harus ada diserahkan makan, tangan Oktober sudah ada. Karena memang kan venue itu ada dua macam, ada yang tempat latihan dan tempat pertandingan. Nah, tentu kondisinya sesuai dengan kondisi masing-masing lokasi, ya kan, namanya rumput, namanya akses pasti kan berbeda-beda. Tapi insya Allah saya baru saja review kemarin, semuanya siap tepat waktu. Nah, kemarin itu FIFA, karena ini event FIFA, jadi otoritas tiketing tidak 100% di kami. Tetapi kami mendorong tidak hanya tadi prestasi tim nasionalnya bisa baik sehingga terus melaju, tetapi juga ada artinya bundling tiketing yang akan FIFA lakukan bersama sponsornya mereka ataupun dari bank-bank yang bekerjasama dengan FIFA. Kenapa? Terkait tim. Ya, itu memang kan otoritas dari FIFA, bukan dari kaminya. Kita ini sebagai penyelenggara semua payungnya semua di bawah FIFA. Tim yang di Jerman katanya diaspora mau dipanggil berapa jauh ini diasporanya? Yang saya dengar Welmer sudah gabung, sudah mulai latihan. Beberapa yang lain saya juga belum ikutin. Yang pasti saya fokus dengan tim-tim yang ada. Saya rasa juga ada Arhan Kakak, Iqbal, Jidabin, Welmer sekarang gabung. Ya paling tidak kita punya tim yang ya 11 utama harus sama baiknya, untuk supaya mengantisipasi pertandingan pasti di dunia melawan Ekuador, Panama, Kamerun. Masalahnya apa? Yang sangat terbuka. Justru kita mengharapkan bagaimana kita kemarin sudah bicara dengan kedutaan besar bahwa tidak hanya kerjasama tiketing, merchandise, mereka juga kita harapkan ya mendukung tim mereka karena ini juga kejuaraan yang pasti mereka punya mimpi. Yang menarik dari U17 ini tidak bisa diprediksi siapa yang juara. Ya, karena ini memang tingkat awal pesepak bola. Jadi ini benar-benar skill, ya, formasi pertandingan juga masih belum terbentuk sepenuhnya. Nah, inilah kesempatan kenapa banyak negara kalau lihat dari track record 2017 ini juga banyak kecepatan. Cuman ya memang di beberapa stadion pasti kan nanti kita lihat animo dan kita terbuka ya. Tapi itu ada animo yang kita prediksi. Sudah nanti kerja sama dengan pihak SNFP, apakah trofi tour, apakah program sosialisasi. Kita selesai. Nah, kita ingin mendorong ini semaksimal mungkin, tidak hanya tadi tontonan medianya, tetapi juga kehadiran pada dan siapa dari PSSI sendiri harus ditunjukin seperti apa sih? Kembali saya sudah sampaikan kemarin. Ya, tapi kan kembali saya percaya target itu bisa dapat kalau timnya sendiri mau main.
kita itu juara SEA Games karena para pemainnya ingin memberikan yang terbaik. Kemarin kita ranking 2 AFF karena di menit-menit terakhir final pun masih bermain maksimal. Nah ini yang kita dorong, bahwa target itu jangan seakan-akan PSSI, tetapi bagaimana justru pemain di lapangan mereka punya target buat dirinya sendiri, buat keluarga mereka, buat juga bagian dari sosial yang mereka bentuk. Karena mereka sendiri kan harus punya target menjadi bintang. Kalau PSSI kan membuka jalan mereka menjadi bintang. Itu yang kita lihat. Cukup ya. Banyak netizen yang masih melakukan di masa tim, apakah PSSI masih ada di masa ya, kalau di Indonesia kan selalu. Coach Sintayong pun diragukan. Coach Indra Safri diragukan. Coach Bima diragukan. Ya itu bagian daripada kecintaan masyarakat sepak bola kepada sepak bolanya. Individu atau figur yang ada di sepak bolanya harus siap menahan tekanan itu dan memberikan hasil. Ya, ini yang kita mau, kita sama-sama melakukan. Ada sisi negatif saya rasa, yaitu bagian dari demokrasi. Dan yang penting, kalau ada yang meragukan, jangan sampai keluar kata-kata kasar, apalagi sampai menyerang keluarga. Nah, itu kasihlah kesempatan para pelatih ini jadi manusia sempurna. Kita sebagai PSSI mendorong para pelatih ini untuk